Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siklus tahunan pada puter pelung. Tidak hanya pada puter pelung sih, tapi pada unggas, pada burung secara umum. Kemudian di siklus ini biasanya burung jadi malas bunyi karena badannya sakit semuanya. Kemudian bulu-bulunya pada rontok. Lalu yang biasanya bunyinya bagus jadi kurang bagus lagi, dan bahkan dia tidak mau bunyi atau macet bunyi. Siklus ini disebut dengan mabung, atau bulu yang lepas diganti dengan bulu yang baru lagi. Banyak orang bertanya, "Mas, mabung ini gimana? Perawatannya kayak gimana? Kemudian berapa lama sih mabung itu?" Pada video kali ini kita akan membahas tentang puter pelung yang mabung. Bagaimana mabungnya, lalu bagaimana perawatannya. Jadi untuk jenengan semuanya, ikuti terus video ini sampai akhir. Mabung atau ganti bulu adalah siklus tahunan pada burung atau unggas. Untuk puter pelung, biasanya 1 tahun dia mengalami siklus ini 2 kali atau 6 bulan sekali. Ini bisa lebih, tergantung dari bagaimana perawatan kita kepada puter pelung itu sendiri. Mabung ini melepaskan atau mengganti bulu yang lama menjadi bulu yang baru, yang lebih bagus, yang lebih muda. Sakit? Iya, kita bayangin aja ya, puter pelung atau kitalah yang dicabut bulunya pasti sakit. Pasti nggak enak. Kalau terjadi pada anak-anak mungkin demam gitu ya. Burung pun sama, mengalami hal yang sama. Sehingga ketika masuk fase mabung ini, biasanya puter pelung yang biasanya manggung, yang biasanya sering bunyi, jadi diam. Atau kalau dia kuat sih mungkin dia bunyi 1-2 kali. Tapi yang jelas nilai dari bunyinya akan berkurang. Kenapa? Ya badannya sakit gitu kan. Sama kayak kita, badan kita sakit mau ngomong gak enak, apalagi bernyanyian gitu. Proses ini biasanya selama 20 hari. Ini ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Umumnya pada puter pelung itu proses mabungnya selama 20 hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat puter pelung yang mabung sehingga puter pelungnya nanti itu tidak macet bunyi yang lama. Karena kalau kita salah perawatannya biasanya akan macet terusnya gitu kan, dan dia susah bunyi lagi gitu. Yang pertama yang harus diperhatikan untuk puter pelung yang mabung adalah pemberian pakan. Jadi kalau bisa pakannya jangan sampai telat. Kalau biasanya kita pakai melet putih aja, untuk puter pelung yang mabung ini kalau bisa kita berikan sedikit beras merah sama kacang hijau. Kacang hijaunya nggak usah banyak-banyak ya, mungkin dalam satu cepuk kita kasih 5-10 biji aja. Kemudian di tempat terpisah juga kita berikan AD1 atau fur ayam. Mau AD1, kalau saya biasanya sih menggunakan AD1 ya. AD1 yang biasanya digunakan untuk ayam bangkok yang petarung itu kita letakkan di tempat terpisah. Fungsinya yang pertama, selain untuk mempercepat proses mabung, juga untuk menambahkan vitamin, menambahkan apa ya, proses vitamin, proses protein dan sebagainya kepada puter pelung itu sendiri. Kalau puter pelung makannya lahap, makannya enjoy, makannya nikmat, kan juga mempercepat kesehatannya. Kemudian di hari pertama mabung itu kita lolohkan minyak ikan. Minyak ikan ini penting banget ya.
dalam video yang lain saya pernah membahas masalah minyak ikan ini, dan saya juga sudah pernah mencontohkan bagaimana caranya memasukkan minyak ikan ke dalam paruh putra pelung secara langsung. Jadi minyak ikannya jangan dipotong kemudian dicampur sama airnya, jangan, tapi dimasukkan ke paruhnya secara langsung. Poin kedua adalah penjemuran. Penjemuran pada putra pelung mabung ini nggak usah terlalu sering ya, nggak usah terlalu sering dan jangan terlalu lama. Cukuplah 3 hari sekali, mungkin setengah jam sampai 1 jam cukup. Penjemuran yang bagus itu penjemuran bawah, artinya penjemuran di atas tanah secara langsung, tidak digantung dan tidak dikerek ya. Apalagi kalau sangkar kita itu sangkar yang teboknya bisa dilepas. Lepas aja teboknya, kemudian kita letakkan di atas tanah biar putra pelung kita ngasin atau notolin tanah secara langsung. Ini bagus banget untuk putra pelung. Poin ketiga, kalau kita memiliki kandang umbaran atau kandang yang volumenya atau ukurannya itu luas, bisa kita pindahkan sementara ke situ. Fungsinya sih untuk mempercepat proses mabung juga gitu kan. Dia bisa terbang ke sana ke sini, kemudian dia juga bisa melemaskan otot-ototnya. Kemudian kalau dia banyak gerak, itu kan bulu-bulunya kan cepat rontok ya. Artinya proses mabung pun juga bisa lebih dipercepat dengan memindahkan putra pelung dari sangkar engkel atau sangkar kecil menuju ke sangkar yang lebih besar. Poin keempat yang perlu diperhatikan adalah pembersihan kandang. Karena kandang itu vital ya. Kalau terlalu kotor juga putra pelungnya cepat sakit. Apalagi ini proses mabung gitu kan. Bulu-bulunya ini pasti akan berceceran di mana-mana. Proses mabung ini rentan pada burung ya. Jadi sama lah kayak kita ketika kondisi kita nggak enak badan kan rentan gitu kan. Apalagi kalau tempatnya kotor, tempatnya banyak kuman, itu juga sering penyakit yang masuk. Jadi sangkarnya ini perhatikan betul dan perbaiki kebersihannya. Kalaupun ada bulu yang masuk di minuman, ini cepat-cepat diganti. Poin kelima, seperti yang saya bilang tadi, masa fase mabung putra pelung itu umumnya itu 20 hari. Biasanya ketika perawatannya itu maksimal, putra pelung akan sedikit demi sedikit akan manggung. Tapi ada beberapa putra pelung yang macet bunyi karena habis mabung ini. Jadi kalau selama lebih dari 20 hari kok nggak maksimal lagi, kok nggak kembali lagi gitu kan, kita kasih aja metabolisme. Metabolisme ini fungsinya untuk menambahkan metabolis yang ada di putra pelung itu sendiri. Caranya gampang, kita ambil putra pelungnya lalu kita teteskan secara langsung di paruhnya. Ini juga sudah pernah saya contohkan di beberapa video saya yang lalu. Jadi untuk jenengan semuanya yang belum pernah mencoba metabolisme ini, coba dicek, beberapa video saya sudah pernah membahasnya. Demikian tips saya yang bisa saya berikan ketika putra pelung itu mabung. Jangan takut ya, karena mabung ini adalah fase alami, normal untuk putra pelung. Tidak hanya putra pelung, tapi semua unggas merasakannya. Semoga bermanfaat. Saya Samsul Arifin dari Kandang Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.